macam mana ni kita nak deal dengan roommate yang kuat emosi, marah yang tidak menentu ataupun sedih yang tidak menentu. So dekat sini sebenarnya macam mana kita nak deal dengan diorang, ada tiga benda. Yang pertama, cuba untuk observe dan cuba untuk mendalami diri roommate korang. So dekat sini sebenarnya saya berbalik kepada experience saya juga bersama dengan roommate. So saya hidup daripada zaman asrama sampailah ke kampus waktu ini. Dah macam-macam ragam lah kita nampak, macam-macam jenis roommate dah yang kita nampak. So ada satu situasi ni, saya bersama dengan seorang roommate yang jenis panas marah dan yang jenis suka marah tidak menentu. Maksudnya dekat sini, dia akan marah dengan sesuatu benda dan lepaskan kemarahan itu kepada kita. So obviously kita sebagai roommate akan rasa macam, you know, terasa. Kita akan rasa macam, apa benda yang tak puas hati ya dengan ini perempuan? Nah, tidak. Apa benda yang tak puas hati ya sampai kenapa dia nak kena marah kita? Padahal kita tak ada buat apa-apa salah. Dan apa yang saya buat adalah saya cuba untuk observe perangai roommate saya. Maksudnya kita cuba untuk observe, kita cuba untuk tengok gerak-geri dia. Maksud bukanlah spy. Kita tengok macam mana, apa yang jadi dengan dia dan sebagainya. You know, kita cuba mendalami diri dia. Tak kisah berapa tahun sekalipun kita duduk sebilik, berapa tahun sekalipun kita duduk serumah, tapi kalau kita tak kenal betul-betul roommate tu, itu yang akan menjadi masalah. So dekat sini, cuba untuk bawa berbual. Cuba tanya dekat dia apa masalah yang dia ada. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia suka marah-marah, sedih, tak menentu dan sebagainya. Kadang-kadang, mungkin orang akan kata, oh, dia tak naklah cerita dekat saya pun. Dia takkan cerita pun. Dia dah nak berhasil. Memang betul, ada roommate yang akan suka berahsia. Tapi macam mana sekalipun, bila korang cuba untuk mendekati, korang cuba dengan cara yang betul, insyaAllah dia akan cerita dan terbuka untuk, you know, share dengan korang apa yang dia hadapi ataupun masalah yang dia hadapi. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan cuba untuk confront dengan mereka. So cuba untuk confront dengan roommate korang ni adalah konteks yang mana bila korang terasa hati, roommate korang kuat emosi, maksudnya suka, you know, melempiaskan rasa marah ataupun rasa sedih tu kepada korang walaupun korang tidak melakukan kesalahan, cuba jujur dengan dia. Cuba bercakap dengan dia, bagi tahu dekat dia yang korang terasa hati. Bagi tahu dekat dia kenapa kau buat macam ni dekat aku. Maksudnya kita kena bagi tahu dekat dia yang dia buat tu adalah salah. Sebab kadang-kadang roommate kita dia dah biasa dengan kita. Contoh dah tahun-tahun hidup dengan kita, satu bilik, dia dah terlalu biasa sampai dia rasa macam, oh, kalau dia marah kau tiba-tiba ataupun dia marah awak tiba-tiba, dia rasa benda tu dah jadi satu kebiasaan sebab awak tidak berlaku jujur dengan perasaan awak sendiri. Macam kita tahu, even dalam Islam sendiri, kita tak boleh lebih daripada 3 hari untuk tidak bercakap. Dalam masa 3 hari tu, kita cuba untuk memperbaiki hubungan tu. Kita cuba untuk confront dia, kita dah confront. Kita cuba untuk mungkin minta maaf dengan dia. Kalau betul kita ada salah, kita dah minta maaf. Tapi dia masih lagi cuba hide benda tu. Dia cuba untuk, you know, menjauhkan diri. Dia tiba-tiba keadaan tu menjadi lebih cool ataupun awkward. So benda tu di luar, orang kata, kemampuan kita ataupun di luar bidang kuasa kita. Kita dah buat sedaya mampu kita. As long as kita dah cuba untuk memperbaiki hubungan tu, itu sudah lebih daripada cukup. So dekat sini, satu quote, yang terbaik akan sentiasa ada dengan kita. Maksudnya kalau mungkin pada satu hari nanti, kalau memang betul dia yang terbaik untuk kita, menjadi kawan kita yang terbaik, roommate yang terbaik untuk kita, macam mana sekalipun dia akan tetap mengaku kesalahan, dia akan tetap datang kat kita untuk memperbaiki hubungan tu. Okay?